come from the sea. Amun menjadikan musik sebagai instrumen perdamaian, di mana dengan musik itu diharapkan bahwa hubungan sosial, hubungan-hubungan ekonomi, dan hubungan-hubungan antar masyarakat, antara berbagai macam multi etnik, multi kultural itu bisa berjalan baik, dan relasi yang baik akan dengan sendirinya membangun sebuah kota menuju kota berkelanjutan. Saya sebagai musisi Kota Ambon mau menyampaikan bahwa musik di Kota Ambon itu bagaikan DNA yang dimana suatu lagu atau suatu permainan yang kami mainkan bisa menjadi dan bisa terciptanya suatu perdamaian. Beta sebagai ketua hadrat Kota Ambon dalam hal mengkolaborasi musik hadrat, totobuang, dan trompet itu adalah musik tradisional ketong orang Maluku. Jadi beta rasa musik ini harus ketong kembangkan.